Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kini berada di pusat akuatik Munhak Park. Tekwan Juhong akan berpasangan dengan En Yanji. Mereka merupakan pemenang pingat emas di sukan SEA tempoh hari dengan acara 3 meter terjun serentak pada sukan Asia 2010. Dimenangi oleh negara China melalui Shi Tingmo dan Wang Han. En Yanji dan Leong Manji memenangi pingat perak 4 tahun lalu. Kali ini dia berpasangan dengan Juhong. Bagaimana terjunan mereka kali ini? Terjunan yang pertama. Cantik. Agak mudah bagi terjunan 101B pada difficulties 20.0 forward dive fight. Menampakkan keseragaman mereka meninggalkan pelantar pelepas. Dan perhatikan, biarpun sedikit lewat En Yanji tiba ke permukaan entry, namun mereka memungut 46.20. Dan kini Juhong dan En Yanji high position, difficulties 3.0, back 2.5 somersault. Oh, satu gerak yang baik dilakukan oleh Juhong dan juga Yanji. Kisul jamsu 7.5, 8.5, 7, 6.5. Cunan yang ketiga 7.5, 8, 7, 7.5. Perhatikan bagaimana entry yang baik dilakukan. 67.50. Setakat ini meletakkan mereka di Malaysia 305B. Malaysia 305B. Reverse 2.5 somersault, pusingan yang keempat, pike position. Mereka perlu memperkemaskan pungutan markah. Kemas dari Juhong dan Yanji. Kita harap markah itu akan mampu melepasi 50 untuk mereka memberikan tekanan kepada dua penerjun China. Namun En Yanji tiba lebih awal. Sinkro mungkin sedikit kurang yang akan diberikan oleh pihak juri. 63.00 pada terjunan yang keempat. Malaysia En Yanji. Malaysia Chong Junhong 405B berada pada kedudukan tempat kedua di belakang pasangan China. Inward 2.5 sama sah, perlu memastikan markah lebih baik pada pusingan kelima ini. Cantik. Satu terjunan yang mantap. Jadi kisul jamsu 6.5, pemutar markah pasti akan memberikan kekemasan peningkatan jumlah markah mereka. Execution 64.80 287.70. Jadi beginilah keputusan 3 meter springboard terjun serentak Malaysia di tempat yang kedua. Chu Yiwei dan juga Wu Jiliang. 405
Lanjutan dalam yang mereka akan lakukan untuk pusingan yang pertama ini. Inward dive pada darjah kesukaran 2.0. Perlu untuk dapat lebih daripada 50 mata. Boleh menolak pasangan Korea Utara dari tangga kedua. Perjuangan kemas. Percikan yang sedikit dapat dilakukan oleh pasangan Malaysia. Kita akan tunggu sebentar lagi kerana setakat ini purata dan mata yang dilakukan oleh pasangan dari China itu adalah sekitar 52 mata. Malaysia berkedudukan tempat yang keempat bersama dengan Jepun ketika ini, 49.20 sahaja. Jiliang di sebelah kiri itu. Fight position. Reverse dive. Terjunan yang akan mereka lakukan ketika ini. Itu terjunan yang kedua. Terjunan yang lebih kemas. Cuma sekarang ini sukar nak dipastikan apakah pihak juri akan pengaruh dengan ikan jurulatih negara sebentar tadi. Tetapi terjunan yang lebih kemas kali ini dapat dilakukan oleh mereka hanya 48.60 sahaja. Malaysia masih lagi berkedudukan tempat yang keempat sekarang ini di belakang Jepun pula. Tapi sekurang-kurangnya telah berjaya untuk memperbaiki kedudukan. Bolehkah Jiliang dan juga Chiu Yue melakukannya? Terjunan ke hadapan juga 3.5 somersault. Okay, not bad. Entry yang kemas dapat dilakukan oleh mereka. Ada kesukaran 3.72.90. Catatan mereka bermakna mereka mengumpul 170.70. Ketinggalan sedikit saja di belakang Jepun selepas berakhirnya 3 pusingan. Jadi kita perlu lagi memperbaiki 3 lagi terjunan yang bakal kita lakukan. Jiliang dan juga Chu Yiwei perlukan sekurang-kurangnya 80 untuk mengetepikan pasangan Jepun. Darjah kesukaran 3.2. Terjunan dalam diikuti dengan pergerakan 3.5 somersault. Jiliang. Ah, nampak ketika entry itu percikan yang besar terjadi. Sukar untuk mereka mengetepikan pasangan Jepun. Daripada pandangan mata kasar, 71.04 sahaja yang diperolehi. Bermakna mereka ketinggalan kira-kira 6 mata di belakang pasangan Jepun secara keseluruhan selepas berakhirnya 4 pusingan. Jepun jatuh ke tempat yang keempat. 3.3 darjah kesukaran untuk Chu Yue dan juga Oh Jiliang pada terjunan belakang 3.5 somersault. Mereka sudah pun diketepikan oleh Korea Utara pula ketika ini. Apakah ada catatan mata yang lebih baik? Ah, itu dia. Ini semuanya main psikologi itu sebenarnya untuk mendapatkan perhatian dari pihak juri. Biarpun Jiliang mungkin entry-nya tidak begitu kemas di sebelah kiri kita tu, 67.32. Malaysia dikedudukan pingat gangsa sekarang ini selepas pusingan yang kelima. Walaupun badan Oh Jiliang tidak begitu tegak ketika melakukan entry, namun mungkin juga kesilapan daripada pasangan Jepun pada pusingan kelima tadi.
menerusi pergerakan dan juga terjunan belakang. Satu setengah twist, dua setengah somersault. Pingat gangsa, confirm. Baik terjunan yang dilakukan mereka. Siapa tahu, mungkin boleh ketepikan Korea untuk pingat Perak. Kerana apa yang mereka lakukan merupakan salah satu disiplin yang memang agak sukar. Ada dua pergerakan di situ dan kemudiannya diikuti dengan entry 75.84. Bermakna Malaysia dengan pingat gangsa selepas Perak sebentar tadi. Dari sukan terjun, kita berjaya menambah satu lagi pingat walaupun kita tidak berjaya untuk mengekalkan pingat Perak yang dimenangi menerusi Brian Nixon dan juga Ong Ji Liang. Tapi sekurang-kurangnya satu pingat gangsa menerusi gandingan baru yang dipertaruhkan oleh Malaysia, Chu Yi Wei dan juga Ong Ji Liang, dengan Korea pingat Perak. Kerana ini adalah pencapaian yang cukup cemerlang juga untuk Korea yang sebelum ini hanya boleh dikatakan bukan pencabar utama dalam acara terjun ini.